Bapak Abdul Jabbar dulu yang tambah 9. Bapak tadi bilang Bapak menggantikan Pak besoknya ya? Siap. Di situ Bapak datang jam berapa? Setengah 8. Bapak tahu ada kejadian penembakan? Tidak tahu. Tidak tahu. Pada saat menggantikan Pak Marzuki, Bapak nggak ada di keterangan ada kejadian ini rame gitu, nggak ada? Kalau keterangan ramenya, dia bilang mungkin ada acara. Oh, karena ada rame usah, hanya ada acara gitu ya? Siap. Setelah itu, tadi Bapak bilang ada yang datang. Siap. Untuk meminta di VR. Siap. Pada saat datang itu, berapa orang? Kurang lebih 3-5 orang. 3-5 orang. Siap. Datang itu mau ngapain, Pak? Mau mengganti di VR. Dia bilang seperti itu. Siap. Pada saat datang itu ada nggak dia menunjukkan surat perintah atau berita acara apa tuh? Kenapa saya harus mengambil DVR ini, menjelaskan setidaknya? Tidak, menjelaskan cuma hanya memperbagus kualitas gambar. Oh, bilangnya hanya untuk memperbagus, bukan disita untuk karena ada kegiatan, ada perbuatan tindak pidana gitu, bukan? Bukan. Jadi dia bilang hanya untuk memperbagus. Siap. Apakah orang yang datang hari itu ada di depan Bapak berdua ini? Tidak. Tidak, bukan. Pada saat itu apakah dia juga mengatakan siapa, dari mana? Dia mengatakan hanya anggota polisi saja. Anggota polisi maksudnya dari, apakah dari Bareskrim atau dari Polres Jakarta Selatan? Tidak ada mengatakan. Bapak masih mengenali orangnya? Tidak. Tidak juga. Maksudnya posturnya tinggi, berat badan, warna kulit, segala macam Bapak kan? Tidak tahu. Setelah itu, Bapak sudah datang minta katanya mau mengganti PCR untuk diperbagus. Apakah diizinkan atau dia mereka bilang ada izin, sudah dikasih izin? Saat itu pertama kali datang sekitar jam 3 itu dia ingin mengganti PCR. Saya bilang kalau apa Pak? Untuk memperbagus gambar kualitas. Ya kalau memperbagus gak ada masalah Pak, saya bilang gitu. Tapi nanti saya datang lagi. Jam 5-an mereka datang lagi. Jam 5-an, berarti 2 kali datang? 2 kali datang. Jam 3 dan jam 5. Siap. Datang itu mereka sudah membawa PCR yang baru? Jam 5-an membawa. Orangnya yang ini ada yang apa? Pada saat datang dan mau mengganti itu, ya, apakah dia bilang saya sudah dikasih izin nih untuk mengganti? Kalau itu tidak ada mode itu. Tidak ada. Setelah itu gimana? Apakah mereka langsung mengganti? Mereka bertemu dengan saya, lalu masuk ke pos, saya tunjukkan di VR. Setelah itu saya keluar, terus itu melaporkan ke Pak RT. Nah, setelah itu ada yang mendekati saya sekitar mobil di luar pos. Mendekati Bapak kenapa? Mereka berbicara ke saya. Mau kemana Pak? Saya melapor ke Pak RT Pak. Nah, setelah itu mereka bilang tidak bisa Pak, kita juga polisi. Saya terdiam. Setelah itu, beberapa menit kemudian saya mengeluarkan HP untuk menelpon Pak Seno, Pak RT. Ah, sempat telepon Pak Seno? Sebelum sempat saya telepon, ditanya lagi. Ditanya oleh? Mereka yang mendekati saya itu. Pak, menelpon siapa Pak? Menelpon Pak RT lah Pak. Buat laporan ini. Tidak usah Pak. Jadi, mereka bilang. Mereka bilang tidak usah. Siap. Setelah itu? Kita kan cuma memperbagus kualitas gambar aja, membantu ini. Setelah itu, apa yang mereka lakukan, Pak? Diam aja, Bu. Saya juga duduk aja terdiam. Bapak lihat nggak pada saat mereka mengganti? Tidak. Tidak lihat? Saya di luar pos. Bapak di luar pos? Pada saat Bapak di luar pos, dua orang ini di mana? Diam juga, Bu. Diam di dalam pos? Tidak, di samping saya. Setelah itu? Setelah itu saya juga terdiam saja sampai keadaan penggantian DVR itu selesai, baru saya masuk. Nah, Bapak tahu ada penggantian itu? Kapan itu penggantian itu? Hari Sabtu. Ya.
hari Sabtu, tanggal 9. Tanggal 9 ya.